Oke guys, kembali lagi bersama gue Max dari Supercar ID. Nah, kali ini di belakang gue ada mobil Range Rover Evoque guys. Nah, keluhannya dari customer bilang dia digas tidak ada tenaganya guys. Nah, host apa yang kita akan lakukan dan part apa yang akan kita ganti, simak terus videonya guys. Setelah melakukan diagnosa, berikut biaya yang dibutuhkan. Selang turbo Rp4.600.000, jasa penggantian selang turbo Rp750.000. Jadi totalnya hanya Rp5.350.000 saja, dan kami akan memberikan garansi selama 3 bulan.
Oke guys, setelah kita melakukan pengecekan pada mobil Range Rover Evoque ini, kenapa tidak bertenaga, kita mendapatkan selang turbo yang sudah kempot guys. Sudah tidak keras lagi guys. Nah, kita sudah melakukan pergantian pada selang turbo tersebut dan melakukan test drive pada mobil tersebut, sudah bertenaga lagi guys dan lancar jaya guys. Nah, bagi kalian yang memiliki permasalahan yang sama, bisa langsung menghubungi website kita atau nomor telepon yang ada di bawah ini guys. Agar kalian tidak ketinggalan video kita selanjutnya, bisa like, comment, and subscribe pada YouTube channel kita di Supercar ID Official guys. Nah, sekian dari gua Max, thank you. Semoga informasi ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi website kami di supercar.id atau hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Saya Ardan, sampai jumpa di video selanjutnya.